Pelaksanaan apel gelar ini juga merupakan bentuk perintah persiapan kepada masing-masing satuan TNI agar menyiapkan seluruh personel maupun alat peralatan pengamanan serta alutsista yang akan digunakan untuk pengamanan pemilu 2024 sesuai dengan fungsi dan tugas serta tanggung jawab masing-masing satuan. Kami Bapak Panglima mengecek bagaimana dukungan logistik di pulau-pulau itu selalu menjadi perhatian kami. Saya dengan Pak Kapolda dengan PJ selalu